Okey, sekarang pustaka peringatan bidang beli 20 Jalan Dedak. Okey, ada apa-apa nak cakap ahli-ahli KPPR kan? Okey, assalamualaikum semua. Saya Fatih. Apa ni, generasi muda tahun 2013. Cuma tu lah, kesal satu je. Kenal Seri Agung ni pun lepas dia dah meninggal berapa tahun. Masa tu kecil lagi kan. First, lagu yang saya hafal sampai sekarang, lagu Obat tu. Yang mana dia kata, hai obat, mari beli obat tu kan. Masa tu saya pakai, ai loba. Masa budak kecil kan. So ni sekarang ni kita berada dekat kawasan perumahan dia. Di mana pada pagi 29 Mei 1973, di mana beliau menghembuskan nafas yang terakhir dan meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan lah. Apa pun, kita sedekahkan Al-Fatihah pada Seri Agung kita. Al-Fatihah. Apakah ada apa-apa perasaan anda bila berada di rumah yang pernah didiami oleh Seniman Agung negara ni? Rasa perasaan yang agak sebab juga lah kan. Sebab nama dia besar. Ya, dia macam seorang insan yang seni yang berjiwa besar. Macam Aziz Sattar cakap, nama dia besar. Satu hari tu Aziz Sattar kata, dia datang rumah, dia tengok Piramdi makan nasi dengan telur je. Pada kita tu macam sekarang ni biasa lah kan. Tapi tak pada orang pada zaman tahun 70-an tu. Agak sebab juga lah kan. Jadi rumah inilah merupakan, rumah ini dan kawasan ini serta rumah kedai ini merupakan saksi bisu menyaksikan di mana jenazah Allahyarham Tan Sri P. Ramli dibawa keluar pada tengah hari 29 Mei 1973 seperti didapati dalam rekod arkib negara. Filem hitam putih yang difilemkan oleh filem negara Malaysia. Kita rasa bangga lah kerana mempunyai seorang Seniman Agung yang dikatakan sebab boleh. Tidak, insan yang tidak boleh dicari ganti. Anda setuju atau tidak? Saya setuju sangat dengan kata-kata awak tu. Bukan itu je, dia juga adalah seniman antarabangsa. Ya, seniman antarabangsa. Sebab orang dulu pernah gelar dia Asia Chaplin. Oh. So saya rasa kalau dia masih hidup hingga kini, dia takkan berhenti berkarya. Ya, itu tepat sekali. So far, itu saja daripada saya. Just jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah pada Seri Mak Agung kita dan juga isteri beliau. Al-Fatihah. Jadi bilakah kita akan berjumpa lagi untuk buat syuting kali kedua di Pustaka Peringatan P. Ramli? InsyaAllah pada masa yang sesuai akan diberitahu. Cuma bila dan tarikh itu belum tahu lagi. Mami nak cakap apa? Dah, awak dah bagi lengkap dah. Cukup. Tepat lengkap. Rekam aku pula boleh? Dah rekam belum? Dah, tengah-tengah rekod dah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syuhandri Sazwan, merupakan salah seorang anggota kelab peminat Piramdi Nusantara. Merupakan anggota yang sangat barulah. Baru sebulan lebih ke 2 bulan. Mana boleh challenge senior-senior macam Fatih, macam Mami, macam Abang Zam semua kan. Okey, saya mengenali Allahyarham Tan Sri P. Ramli pada bulan Mac 1992, di mana pada ketika itu pihak RTM menyiarkan filem-filem P. Ramli melalui slot teater P. Ramli hari Rabu jam 8:30 malam. Ada 13 episod, kita bermula dengan Nujum 14 Lang sampai terakhir episod 13, Jangan Tinggal Daku. Di situ saya mula cari-cari, siapakah itu P. Ramli? Mengapakah dia begitu disanjung? Mengapakah tidak ada ganti orang sepertinya? Saya mula bertanya pada orang sekeliling saya. Malangnya, pada ketika itu, tak ada seorang pun yang mampu memberikan komen yang positif tentang Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Semuanya hanya mengatakan, tak tahu. Hanya mengatakan, Tan Sri P. Ramli, Seniman Agung, itu je yang dia tahu. Lain? Tak tahu. Saya mula-mula mencari kebenaran apabila saya membaca beberapa buku biografi Allahyarham Tan Sri P. Ramli, mengetahui inside story, ya, hidden story, cerita Allahyarham Tan Sri P. Ramli di sebalik kamera.
apakah sebenarnya terjadi, apakah yang terjadi dalam kehidupan beliau, suka-duka beliau. Ternyata insan seni berjiwa besar seperti Allah Tasi Ibrahim merupakan orang yang pandai menyembunyikan kesusahan dan kesedihan dalam hidupnya. Dalam pada kita-kita, dia mampu membuatkan orang ketawa. Jadi kehadiran saya di sini ada sebab untuk memberi penghormatan kepada Seniman Agong dan juga menghayati karya seninya yang tak reput di hujan, tak lekang di panas. Bukan tak reput, tak pupus. Tak pupus, ya betul. Di pakar saya ini adalah rumah terakhir Allah Tasi Ibrahim yang didudukinya setelah tamat filem Jangan Tinggal Daku sehinggalah kematian beliau. Sebelum itu beliau berpindah daripada Singapura ke Taman Furlong ini pada April 1964 di alamat pertamanya nombor 38 Jalan Bunga Kantan, yang merupakan satu rumah yang di mana syuting filem Nasib Doremi. Jadi akhir kata dari saya, kita sekarang Al-Fatihah kepada Allahyarham Seniman Agong dan Biduan Nita Negara. Semoga ruh beliau dicuri rahmat dan ditempatkan di kalangan para salihin. Amin ya rabbal alamin.